Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan kerap dihadapkan dengan permasalahan lalu lintas. Dibutuhkan inovasi modern dalam penanganan pelanggaran dan penindakan lalu lintas. Polda Sumatera Utara, melalui Direktorat Lalu Lintas, menjadi instansi yang akan menjawab tantangan. Merupakan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi untuk menciptakan Sumatera Utara yang aman, tertib, dan disiplin berlalu lintas.